Hai guys, selamat Hari Raya yang ke-6. Kami daripada Wiser ingin meminta duit raya. Jadi untuk hari ini kita akan merangkum 3 topik yang menarik. So, let's go. Berita yang pertama, pada 9 hari bulan Mei ini, Pocophone akan melancarkan Pocophone F5 dan F5 Pro bagi pasaran global. Bagi peminat-peminat setia, aka kipas susah mati, aku tahu korang mesti excited kan dengan launching kali ini. Jadi, sumber Snapdragon India mengatakan bahawa model kali ini akan hadir dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Sebagai tambahan, Poco India pun telah memperlihatkan desain bagi model ini yang mana ia hampir menyerupai model Redmi Note 12 Turbo. Model Poco dengan Redmi ni, dia tak jauh beza. Selalu hadir lebih kurang design yang sama. Jadi kita boleh expect dia punya spek yang akan menyerupai satu sama lain. Jadi bagi Redmi Note 12 Turbo, dia telah hadir dengan 6.67 inch OLED screen berserta refresh rate 120Hz. Dia juga didatangkan dengan 16GB RAM berserta 1TB penstoran dalaman. Jadi aku pun sendiri boleh expect kemungkinan besar untuk model Pocophone F5 dan F5 Pro, dia akan hadir lebih kurang sama je spek dia. So jom tunggu pada 9 hari bulan untuk global launch. Berita yang kedua, aku nak menceritakan mengenai sebuah drone yang berharga menyerupai sebiji kereta. Jadi baru-baru ini, Mavic 3 Pro telah dilancarkan berserta dengan abangnya Mavic 3 Pro Cine. Apa yang berbeza untuk kali ini? First off, korang boleh identify dia dengan 3 biji kamera. Berbanding dengan yang model sebelum ini, hanya 2 kamera sahaja. Ini tidak termasuk dengan sensor kat sekeliling lah. Selain daripada itu, aku tengok dia punya flight time dah di increase sebanyak 43 minit dengan range yang melebihi 15 km menggunakan sistem DJI O3 Plus. Hopefully dengan flight time yang korang minta panjang-panjang ni, korang boleh fly jauh-jauh lah. Tapi aku sebagai pengguna drone, aku harap korang fly dengan safe. Jadi untuk harga dia pula, bermula RM9,799 sehingga RM21,799 sahaja. Okeylah, harga kereta kan, korang pun suka. Guys, berita yang ketiga, ini merupakan berita yang hangat untuk peminat-peminat franchise GTA. Kerana pada 17 hari bulan ini, Rockstar Game dikatakan akan mengadakan investor call bagi mengumumkan pelancaran GTA 6. Abang Testu yang sering membocorkan rahsia-rahsia Rockstar Games mengatakan pada kali ini, update sama untuk GTA Online akan include teaser bagi GTA 6. Jadi bagi peminat-peminat GTA fan, make sure korang standby dekat GTA Online bagi update tersebut. Hopefully, pada kali ini GTA 6 ni akan sah hadir kerana dah lebih 10 tahun pun kita menghadap dengan GTA 5 dan akan didatangkan dengan ciri-ciri baru yang lebih menarik. Okay guys, so itu saja berita-berita yang dirangkumkan pada hari ini. Hopefully korang dapat belajar benda-benda baru, dan bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut mengenai topik-topik yang dibincangkan tadi, korang boleh check link-link artikel yang disediakan di bawah. Jadi itu saja, selamat hari raya guys. Bye.